Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melaporkan dari bawah Geladak Perak di kilometer 59 terjadi longsor. Nah, ini terjadi longsor yang mengakibatkan penutupan jalan menuju Malang dan Lumajang ini. Penutupan jalan ini tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 atau roda 4. Ini tidak bisa dilewati, dan keadaan, situasi dan kondisi di daerah Piket 0 ini seperti ini. Kabut tebal, nah ini banjirnya juga besar. Nah, ini untuk sementara yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LPBI PCNO Kabupaten Lumajang atas nama Ahmad Ali Suud melaporkan dari Candipuro yang tepatnya di kilometer 459 di bawah Jembatan Perak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.